Setelah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD beberapa waktu lalu, saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong telah menetapkan Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank penampung dana hibah daerah. Disampaikan Ketua KPU Lebong Yoki Setiawan, dari hasil seleksi yang dilakukan pihaknya dari berbagai bank swasta, BUMN hingga bank daerah, Bank BSI mampu memberikan pelayanan lebih dalam penampungan hibah daerah tersebut. Secara rinci, Yoki mengatakan seluruh pelayanan yang memerlukan biaya saat ini akan digratiskan seluruhnya oleh Bank BSI. Bahkan BSI akan menyediakan smart agen di setiap kecamatan sehingga PPK dan PPS akan mudah dalam melakukan pencairan dana. Diharapkan pelayanan dari Bank BSI mampu untuk membantu dan menunjang kemudahan KPU Lebong dalam pengelolaan anggaran pilkada nantinya. Yoki juga mengatakan penyimpanan dana hibah ini menggunakan sistem tanpa bunga. Seleksi penampung bank disepakatkan dalam pleno kita sesuai dengan persyaratan teknis sudah disampaikan di dalam pleno dan kita sepakati bank penampung hibah pilkada gitu itu Bank BSI. Nah, Bank BSI yang akan sesuai dengan persyaratan dan pelayan prima yang mereka presentasikan ke kita. Pertimbangannya satu apa berhitung lokasi. Robi Ardiansyah, RBTV melaporkan.